Sekarang kita lanjut ke rumahnya adik siapa? Rumahnya adik, adik siapa? Adik Salsabila. Rumahnya di mana? Nah itu, coba tunjuk rumahnya di mana. Itu rumahnya adik Salsabila. Ya teman-teman, karena tuan rumahnya ada sih, tapi satu orang suaminya nggak ada gitu kan. Dia udah duluan ke tetangga sebelah. Jadi kita langsung aja dulu ke tetangga yang sebelahnya lagi, tetangga sebelah lagi gitu kan. Nah di sana sepertinya tadi udah telepon tuh. Sana pada kumpul-kumpul lagi makan apa gitu kan. Langsung aja kita grebek ke sana ya teman-teman ya. Nah, kita udah sampai tuh. Namanya Om Haryadi. Aduh, capek juga ya. Ini tadi sebenarnya udah SMS langsung aja masuk, pintu nggak dikunci. Tapi kan sebagai tata krama pertama kita harus ngebel dulu. Pencet ini. Habis ngebel, langsung aja masuk gitu kan. Assalamualaikum. Kita gerbek tuh semua tuh. Semuanya. Ternyata semuanya di hari yang fitri ini ternyata pada main game ya. Masya Allah. Alhamdulillah minna wa minkum. Sehat. Ini pengen bakso enggak? Selamat lebaran ya semuanya. Selamat lebaran Ji. Masya Allah. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Selamat lebaran ya. Selamat lebaran ya. Salat pada salat di mana tadi? Salat di rumahnya Senpai. Oh. Sana. Senpai Fitri. Hah? Senpai Fitri. Di sana? Iya. Ternyata di hari kemenangan ini langsung tancap gas. Masya Allah. Masya Allah. Hari ini kita makan bakso. Makan bakso tadi? Udah? Tadi udah angkatan 10. Udah 10 orang. Sekarang angkatan berapa nih? Sekarang ini penasehat Kiri Gaoka. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masya Allah. Taqabbal ya karim. Masya Allah. Tadi ini singgah di rumah, gak ada antum. Iya. Jadi saya karena di sini ada panggilan bakso. Oh iya. Saya merindu. Terus mana baksonya nih? Enggak ada nih sama sekali. Bakso opor sama gulai udah. Enggak, bercanda. Kenyang banget dah. Enggak, benar. Benar, kalau loh. Ikan di sini lagi tiga. Apa? Aduh, coba lihat. Nih, yang jomblo-jomblo ini harus produktif dulu tuh. Sosis halal dari Sunasima. Halal. Bukan warung Kiri Gaoka gitu. Iya. Tadi udah tanshut di situ Gaoka. Tadi warung Kiri Gaoka. Insyaallah malah pergi jauh-jauh. A few minutes later. Selamat lebaran karena ini apa ini momen paling buat teman-teman semua. Iski Channel mengucapkan selamat lebaran. Subscribernya Iski Channel. Subscribernya tolong di like, comment, and share. Saya di dalam pagi ini mohon maaf lahir dan batin. Serius. Serius. Dari keluarga kardus di pengajian Kiri Gaoka. Taqabbalallahu minna wa minkum. 1447 Hijriah. Selamat hari lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat lebaran ganti-ganti di Jambi. Selamat lebaran. Sing-sing tomo ni moshiwake gozaimasen. Wilujeng boboran. Kasadayana. Mugi dihapunten segala dosa. Masya Allah, makasih semua jamuannya ya. Pamit dulu ke tetangga sebelah lagi nih. Masya Allah.
Pantesan makannya sedikit, mau makan lagi tuh sebelah. Iya kan makan dikit-dikit gitu, nyoba-nyobain doang. Makasih ya semuanya ya. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Semoga sukses ya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. A few minutes later. Tadi kan kami udah dari rumahnya situ keluarga Kardes, sekarang ini apa keluarga Cemara. Baru dibuka gitu. Assalamualaikum. 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 Selamat lebaran ya. Gimana sehat? Alhamdulillah. Tadi salat di mana? Di lokasi pertama. Bisa dihabisin gak, Ishki? Bisa. Amin. Harus berani. Salat di mana tadi? Kayak baru ketemu aja. Tetangga. Ini kan nahan pura-pura gitu kan. Ini lagi corona, enggak boleh di lapangan. Iya, makanya. Salatnya di rumah aja ya. Lapangannya ditaruh di rumah. Iya. Minal aidin wal faizin. Lulus 100% kok kasih geng. Amin. Amin, masya Allah. Pas 10 ya. Pas 10. Alhamdulillah, walaupun capek, tapi capek naik turun tangga itu, tapi lelahnya terobati saat ketemu teman-teman ya. Masya Allah, soalnya lama nggak ketemu. Sambar tadi salat itu pura-pura. A few minutes later. Dari mana? Ya ini tadi dari pulang kerja terus mampir. Oh iya, masya Allah. Jadi kita waktu apa? Tadi kerja ya? Kecil waktu itu pun harus dimanfaatkan. Iya, ya gimana? Tapi alhamdulillah tadi pagi bisa ikut jam awal salat itu. Salat id di mana? Di rumah. Di rumah ya. Di rumah ya? Iya. Di rumah. Gimana lagi? Iya, di rumah. Sekarang iya. Lagi posisi pandemi, jadi kita jaga kesehatan, jaga situasi. Yang penting kita bisa melakukan beribadah. Masya Allah, jelasnya selesai ya. Biasanya boleh dicobain ya? Iya, silakan. Masya Allah, Om Danang ini. Istri malah ditinggal di kampung lah. Bukan ditinggal. Tinggal di desa, di Indonesia. Bukan orang itu lebaran bersama keluarga. Orang minal aidin wal faizin, saya Danang sekeluarga, kamu enggak ngucapin gitu kan? Ya, saya udah ngucapin. Ini bukan karena saya tinggalin, ini karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan. Dan saat nanti kamu akan bersama. Saya enggak tahu, saya pengen ketawa apa pengen senang apa sedih gitu kan ya, rasanya bercampur aduk ya. Biasanya ya kita sesuai alur aja lah, pelan-pelan yang penting semua bisa dikendalikan. A few minutes later. Taqabbalallahu minna wa minkum, masyaallah. Salat di mana tadi kok enggak anu? Di sebelah. Oh, di rumah ya? Iya, di rumah ya. Kami ini social distancing. Oh, iya enggak boleh salat di sana ya. Silakan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Selamat lebaran ya. Alhamdulillah selamat lebaran. Semoga tetap sukses. Tadi dari mana kok enggak ada baru datang malam ini? Saya kerja, nyari kerja ya, masya Allah. Walaupun di tengah pandemi kita tetap menghasilkan materi kan. Iya. Uang panen mahal buat. Itu roti apa kue? Ini adalah makanan enak, lezat kok. Lezat? Namanya kue apa roti? Kalau namanya sih ini sejenis, termasuk golongan kue sih. Kue? Kue kering. Tapi namanya? Tapi kampung saya roti. Bukan, kalau roti ini, tapi udah dimakan. Jadi ini donat ya? Ini donat. Donat roti donat. Donat tapi keluarga dari roti, coba ke kerangku. Itu bang. Gitu. Apa namanya? Ini apa ini? Ini biskuit, roti apa kue? Itu termasuk biskuit kering. Ya, cuma biskuit kering ya. Orang Jawa ini ngerusak ini namanya. Roti ya roti loh. Ya, roti kan dibedakan menjadi dua. Roti kering sama roti basah. Iya. Ada roti ya. Jadi dua, satu.
Karena itu roti yang digoreng itu yang biasanya dijual di pinggir jalan. Yang itu kalau roti tawar itu apa namanya? Tawar, ya roti yang nggak ada warna warnanya, biasanya tawar. Roti yang digoreng nggak digoreng, yang dimasak roti masak ada. Sama halnya kurma ini, kurma nggak harus dari Arab, dari Turki, Yaman, Pakistan, Kazakhstan, sampai ke Jepang jadi kurma. Kurma juga ya. Yang saya aneh ya dia. Kok bisa crispy? Apa udah lama ini? Ya? Emang gitu, Nang? Udah lama ini. Ini udah mereknya baru loh, baru. Coba dibaca mereknya aja, Sukari Datas ini. Sukari Datas? Sampai kering ini, Nang. Sampai kering? Anaknya lagi, yang kering itu bagian bawah, yang atas basah. Ini tuh apa mandi banyak cuma segini. Jadinya yang ada yang kering ya. Tahu belum jelasin ya yang ini. Yang bawah itu kering aja. Masyaallah. Tapi enak kan? Heeh. Masyaallah. Begitu. Itu alam kok, tengahnya itu alam itu. Saya tahu kok. Iya, alam baru kan. Nah, ada nggak pesan-pesan buat istri di rumah? Seandainya nanti istri kamu kan nonton video ini gitu kan? Iya kan? Seandainya istri kamu nonton video ini, apa yang ingin kamu katakan? Satu kata buat istri gitu. Iya. Ntar ini musik sedih? Bukan musik sedih, ini daripada grogi saya makan dulu. Iya, silakan sambil makan gitu kan? Sebenarnya nggak sopan tapi berhubung grogi saya makan dulu aja. Iya. Nggak mau makan dengan yang sepotong ini? Ya. 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 Nah, apa yang ini ingin kamu katakan? Dimulai dari mana ini? Man? Terserah gitu kan. Jangan panjang-panjang, nanti ya. Baterainya ini udah lowbat ini. Oh. Harus gimana nih? Ya. Terserah. Ya, ini buat istri. Khususnya buat istri. Lebaran ini ngapain gitu. Ya. Malu apa? Lo nggak usah malu gitu, nggak usah sedih gitu kan. Ya ditonton juga ya, juga ada ketawain ya. Juga langsung lihat. Iya, mau bilang apa sama istri kamu gitu kan? Ya, berat. Aduh, berat ya ngomongnya itu. Nanti abang nggak pulang lagi. Ya, buat istri yang teristimewa di rumah. Iya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, ya apa ya? Duh, bingung lagi bang. Musik sedih. Aduh, bisa nangis. Ceritanya gimana ini? Jadi lama ini, nanti dipotong-potong aja. Iya. Aduh, lebaran kali ini berat gimana itu? Iya. Udah pertama, jauh. Yang kedua ada pandemi. Efek dari pandemi ini ya, jarak jauh jadi ini. Terus ya sehat-sehat di rumah lah. Jaga kesehatan di rumah. Siapa yang jaga kesehatan? Ya istri kan. Oh istri, masya Allah. Ya bisa berkata-kata banyak dan panjang lebar. Ya soalnya kadang hati ini sulit diungkapkan. Ya masya Allah. Cuma dirasakan. Jadi rasa dan ngomong itu kadang hati itu tidak sulit diungkapkan. Perkataan pun juga sulit untuk mengungkapkan hati. Jadinya saya juga ini. Intinya, sebenarnya untuk istri ya. Tungguin abang. Dan untuk para penonton. Biarkan dulu abang di sini mengumpulkan pundi-pundi ya. Yang penting kalau udah ngumpul pundi-pundi itu, nabung itu nomor 2. Nomor 1 yang tahu nggak? Apa? Masya Allah. Kamu gak kesurupan. Ya kita nabung sebanyak mungkin. Ya paling untuk itu kan. Mungkin ada rasa rindu di hati Mas Danang untuk ketemu istrinya. Kita hadirkan istri Mas Danang. Mana gak ada siapa-siapa. Ada siapa-siapa. Aduh. Wah ini teristimewa. Itu toh tadi pagi mau dikeluarin, Dian.
udah dipanasin ternyata lupa dikeluarin dari range, tinggal terus sampai sore. Terus akhirnya nggak jadi. Nggak dimakan teman-teman. Berarti rezeki rezeki kalian, masya Allah. Nyata rezeki itu udah di. Itulah saudaraku. Kalau kita sering-sering bersilaturahmi ke teman, ke saudara kita, rezeki itu nggak akan kemana-mana, tapi kemana-mana akan ke kita. Masya Allah. A few minutes later. Udah mau pulang? Udah. Masya Allah. Makasih ya anunya. Makasih. Makasih Naya, masya Allah. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Makasih. Makasih udah apa martabaknya sama pempeknya ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman, hari ini di Lebaran hari ini kita tadi sudah berkunjung-kunjung ke tempat teman-teman ya. Di sana di sebelah tetangga sebelah dan apa teman-teman pun juga datang ke sini. Beginilah aktivitas kami di sini di Kirigoka di Jepang ya. Pada saat hari Lebaran saling kunjung mengunjungi. Oke, walaupun masih ada tamu satu orang di belakang tapi kita closing dulu ya. Soalnya yang tamu sebelah ini tengah malam pulangnya, jadi kita closing dulu. Kalau kita tungguin dia pulang baru closing, kan nggak closing-closing kita gitu. Oke, teman-teman jangan lupa di subscribe ya channel ini, kemudian tekan tombol loncengnya, like, share juga ya, dan kami tunggu saran dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Akhir kata, salama kita pada salama. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.